Assalamualaikum, welcome back to my channel. Halo teman-teman semua, apa kabar? Oke, di video kali ini saya akan share ke kalian semua, yaitu cara melacak lokasi pacar kalian melalui lewat HP Android. Dan dimana cara ini sangat bermanfaat buat kalian semua. Bagi kalian yang ingin mengetahui atau melacak lokasi seseorang, terutama pasangan kalian ataupun istri kalian, atau yang terpenting anak kalian pergi kemana. Oke teman-teman, dan bagaimana caranya untuk melacak lokasi melalui HP Android? Maka silahkan simak videonya sampai selesai, dan jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Oke teman-teman, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Play Store-nya. Dan kemudian di sini kita membutuhkan satu aplikasi teman-teman, yaitu aplikasi Google Temukan Perangkat Saya. Silahkan kalian download terlebih dahulu aplikasinya di Play Store secara gratis ya. Oke teman-teman, dan setelah kalian mendownload aplikasinya, kemudian kita buka aplikasinya teman-teman. Oke teman-teman, pertama-tama penampilannya seperti ini. Dan kemudian kalian di sini pilih login sebagai tamu. Oke teman-teman, dan di sini kalian masukkan email atau ponsel yang perangkat emailnya yang kita ingin lacak ya. Dan sebelumnya kalian harus cari tahu dulu email pasangan kalian atau kata sandi pasangan kalian ya. Oke teman-teman, di sini kalian harus memasukkan email perangkat yang kita mau lacak. Paham ya teman-teman ya? Email yang kita mau lacak lokasinya. Oke teman-teman, kita masukkan email di sini. Dan setelah kalian memasukkan emailnya, kemudian kita klik berikutnya teman-teman. Oke, dan kemudian kita isikan kata sandi email tersebut, email perangkat pasangan kalian ya teman-teman ya. Oke, setelah kalian memasukkan kata sandinya, kemudian kita ketik berikutnya. Oke teman-teman, kita klik simpan saja seperti ini. Dan kemudian di sini kita masih menghubungi perangkatnya ya, untuk memproses untuk menemukan perangkat tersebut. Oke teman-teman, di sini kita sudah menemukan perangkat HP tersebut. Dan di sini perangkatnya adalah Oppo CPH1801 dan baterai 95%, dan HP yang melacaknya adalah HP Oppo Reno 4F. Oke teman-teman. Dan kemudian di bawah ini ada teman-teman, ada menu putar suara dan amankan perangkat dan hapus perangkat. Oke, di sini saya akan jelaskan satu persatu teman-teman. Menu yang putar suara, jika kita mengeklik putar suara ini, maka perangkat yang kita lacak akan berbunyi seperti panggilan telepon ya teman-teman ya, maka akan berdering HP tersebut. Dan berikutnya amankan perangkat. Jika kita mengklik amankan perangkat, di sini kita akan menyimpan ya teman-teman ya. Setelah kita melacak lokasi pasangan kita, maka kita akan mengamankan perangkat tersebut. Dan kemudian yang paling bawah teman-teman, hapus perangkat. Jika kalian sudah selesai untuk melacak perangkat ini, maka kalian ingin menghapusnya, silakan kalian ketik hapus perangkat tersebut, maka akan hilang. Oke teman-teman, dan kemudian berikutnya kita klik di sini teman-teman, warna hijau yang ada di Google Maps ini ya. Dan kemudian kita klik panah yang ada di bawah ini teman-teman, maka kita akan diarahkan lokasi tersebut. Oke, kita klik mulai saja. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Oke teman-teman, maka akan otomatis melacak ya. Tanda merah ini adalah perangkat yang kita temukan atau perangkat yang kita lacak. Oke teman-teman. Oke teman-teman, itulah cara untuk melacak lokasi pacar kita ataupun pasangan kita ya. Caranya sangat mudah sekali teman-teman.
Oke teman-teman, jika video ini bermanfaat bagi kalian, jangan lupa like dan share ya kepada teman-teman kalian, agar mereka mengetahui apa yang kalian ketahui. Oke teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.